Okey, nama panggilan lah yang diorang panggil Kak Liza ni memang Liza lah. Okey, Kak Liza ada buka satu, dua buah kedai sebenarnya. Selepas keluar daripada pergi program My Wow tu, alhamdulillah dapat buka lagi satu cawangan lah. Satu lagi kedai. Macam tu. Okey, kedai Kak Liza adalah kedai jahit lah. Kami menerima pelbagai jenis tempahan jahitan. Lelaki perempuan semua sekali lah, asal jenis jahitannya kami terima. Okey, nama syarikat yang Kak Liza letak adalah Waniza Collection lah. Di situ kita ada juga jual macam sedia buat baju siap lah macam tu, baju ready made. Prestasi dia macam adalah sedikit peningkatan lah macam tu. Sebab selepas PKP kan kita punya apa tu still macam mendata je lah, dia tak naik macam setakat orang kata boleh bertahan lah macam tu. Lepas tu macam tapi masih boleh nak kata naik tak naik, turun tak turun, dia maintain. Selepas saya pergi Wow tu macam adalah program yang saya memang memang seronok dekat situ. Saya buat dekat TikTok, macam program yang bahagian TikTok tu saya suka yang dekat situ. Jadi saya buat dekat situ lah, maksudnya beranikan diri. Lepas tu dia kan masa tu dia ajar cara macam mana nak buat TikTok yang cantik lah, maksudnya macam tu. Saya gunalah sikit-sikit ilmu tu. Dari situ macam ramai yang nampak saya punya kedai lah, maksudnya macam tu. Sale tu ada naik sikit lah. Kalau dari segi yang datang tu memang muka-muka baru memang ada lah. Sebab kita kan buat mungkin melalui online. Jadi diorang tu tanya dari mana, maksudnya daripada kawasan yang dah agak jauh lah, bukan dari kawasan setempat yang agak punya lah. Tapi orang kata masih daerah yang berdekatan lah, dekat situ. Maksudnya muka lama masih stay, muka baru masuk. Macam tu. Dah lama jugalah Kak tak tengok follower dekat TikTok tu. Tapi masa yang baru-baru Kak tengah buat tu naik lah orang kata macam ada follower baru, ada kawan baru macam tu. Lepas tu kita banyak follow pada yang jenis satu jenis apa, satu jenis bidang kan. Dalam masa program tu pun dia ajak kita follow pada yang dah ni, lepas tu yang satu bidang. Jadi bila Kak buat benda tu, follower tu bertambah lah. Cuma tak pasti pula, tak ingatlah berapa yang penambahan tu, tapi memang ada. Memang ada. Okay, memang program ni banyak membantulah pada akak lah. Maksudnya pada orang-orang luar yang jenis bisnes-bisnes yang baru nak mula, yang kecil-kecil macam Kak Liza ni kan, memang terlalu banyak membantu pada akak lah. Orang kata memang terima kasih sangat-sangat. Orang kata lagipun program ni ditaja kan, kadang yang baru nak mula ni modal tu tak banyak, tak banyak lah. Kita orang terhad pada modal kan. Jadi bila dapat ilmu ni, orang kata kalau 10 diajar tu tak semua kita akan dapat, tak semua dapat memang. Cuma mesti ada benda yang kita boleh terima, benda tu macam memang seronok bab tu lah. Macam akak ambil dua perkara lah macam tu kan. Sebab dia kalau 10 tu rasa tak masuk otak ni ha. Jadi tengok kalau tu nak bagi rating ke apa ke, rasa memang akak bagi memang terbaik lah. Memang orang kata seronok lah kalau ada lagi program tu, memang nak join kot.